Nama gue Reverend and welcome to Mini World-nya lagi teman-teman. Jadi guys, di video kali ini kita bakalan lanjut lagi di video kemarin coy ya. Jadi di video kali ini kita bakalan bikin yang namanya itu tower guys. Karena di video sebelumnya kita udah bikin yang namanya itu rumah ini guys ya, rumah apa namanya? Rumah kayu modern guys. Dan ada yang komen teman dari Bobby Caca, udah pasti Bobby Caca meludah. Jadi ada yang komen dari Bobby Caca, dia bikin yang namanya tuh request bikin yang namanya tower guys. Jadi kita bakalan bikin tower guys ya. Oke guys, jadi gue bakalan bikin apa namanya tower di samping sini guys ya. Jadi kita bakalan coba ini apa daun-daunnya kita halang apa sih ya, kita hancurin dulu guys ya. Oke guys, gue udah hancurin daun sama pohonnya coy. Dan mungkin kita bakalan coba aja langsung bikin coy ya. Jadi kita bakalan coba kasih jarak beberapa aja guys ya. Kita bakalan kasih jarak mungkin segini guys. Salah. Segini oke. Jadi ya mungkin kita bakalan kasih jarak segitu. Dan habis itu kita bakalan kasih ini guys. Dua ya, kayak gini ya. Dan kita bakalan kasih ini juga di sini. Kita bakalan panjang, kita bakalan bikin 3x3 dulu guys ya. Kayak gini coy. Dan oke, kita bakalan samping kayak gini coy. Wadaw. Oke guys, habis itu kita bakalan tinggiin 10 blok guys ya. Dan ini kan udah satu ya, kita bakalan tinggi 9 lagi coy. 1 2. Oke guys, gua udah tinggiin 10 gini guys ya. Dan di samping-sampingnya juga kita bakalan tinggiin 10 guys. Oke guys, gue udah tinggiin 10 kayak gini coy. Dan ini udah mulai malam guys. Kita bakalan coba ubah jadi pagi dulu guys. Udah malam coba dah. Oke, udah pagi guys. Dan habis itu ini udah kita tinggiin 10 blok ini yang batu ya. Dan habis itu kita bakalan tinggiin ini guys, pakai ini ya, jadi 10 blok juga guys. Oke guys, gue udah tinggiin kayak gini 10 blok ya. Dan samping-sampingnya juga ini kita bakalan samain 10 blok juga guys. Oke guys, gue udah bikin kayak gini coy. Dan oke, ini udah gue tinggiin 10 gini ya. Dan ini udah lumayan keren coy, udah kelihatan gitu kan. Dan habis itu kita bakalan kasih jarak 3 guys ya. Jadi malah hancur guys. Oke guys, gue bakalan kasih jarak 3 ya. Jadi 1 2 3 guys. Dan habis itu kita bakalan kasih di atas salah guys. Kita bakalan kasih kayak gini guys ya. Jadi 3 blok gitu. Kita bakalan kasih jarak 3 blok. Dan habis itu kita bakalan sumpah udah kepencet lu. Dan habis itu kita bakalan kasih gini guys. Di atasnya kita kasih kayak gini coy ya. Oke guys, jadi samping-sampingnya gue udah kasih 3 blok udah kasih gituan ya. Jadi apa namanya, longkap 3 blok dan gue udah kasih gitu ya coy. Dan di atasnya juga kita bakalan samain guys. Jadi kita bakalan kasih jarak 3 blok kan guys, 1 2 3. Dan habis itu kita bakalan kasih kayu ya di sini guys. Oke, dan habis itu kita bakalan samping-sampingnya juga ya. Oke guys, gue samping-sampingnya juga udah gue kegirin coy. Dan ini udah lumayan kelihatannya tower coy. Dan habis itu kita bakalan ini guys, ini tangannya kita hancurin. Pencet dulu dah. Oke guys, jadi tangannya kita bakalan hancurin ya. Jadi ini ceritanya buat ini guys, buat pintu masuk. Pintu masuk kayak gini coy. Wadaw. Oke, jadi ini pokoknya kita bakalan ini kayak gini dulu ya. Oke guys, guys ternyata kita kesalahan coy. Ternyata ini 4x4 guys, bukan 3x3 ya. Kalau misalnya 3x3 kayak gitu guys, jadi gak bisa masuk sumpah dah. Oke guys, gue bakalan ganti dulu ya jadi 4x4. Dan habis itu kita bakalan tinggi-tinggi lagi guys. Oke guys, jadi gue udah kasih kayak gini coy. Dan ini tadi kita kesalahan guys, sumpah dah. Dan ini gue udah ganti lagi gitu guys ya. Jadi ini 4x4 guys, bukan 3x3 coy. Dan ini gue udah rubah lagi coy, jadi kayak gini dah. Dan dari tadi itu gue lama guys, sumpah dah. Bikin kayak gini diulang lagi itu lama, sumpah dah. Jadi kita bakalan coba lagi guys. Dan di sini gue udah kasih pintu juga ya, di sini guys ya. Jadi kita udah kasih pintu kayak gini coy. Oke guys, jadi gue udah kasih pintu kayak gini coy. Dan habis itu kita bakalan coba dekorasi lagi coy ya, jadi lebih keren coy. Dan habis itu kita bakalan ini guys, kita bakalan kasih apa namanya, ini apa sih namanya, lupa mudah, kayu merah guys. Kita bakalan pantengin kayu merah kayak gini ya. Jadi kita bakalan samping-sampingnya kita kasih kayu merah gini coy. Thank you.
Oh guys, sama sampingnya gue udah kasih kayu merah kayak gitu ya. Dan habis itu kita bakalan ini guys, kayak gini coy, kita bakalan kasih kayak begini ya. Jadi ini kita bakalan memperbagus aja coy. Oh guys, gue udah bikin kayak gini coy ya. Dan ini kayak ini udah kayak keraton banget coy, kayak tower gitu kan. Jadi kita bakalan ambil yang namanya nih guys, pagar batu ya. Kita bakalan taruh di sini. Dan habis itu kita bakalan kasih gini guys. Anjay. Kayak gitu guys. Ini masuk apa enggak dah? Enggak tahu dah. Jadi gua tinggiin pagar batu planet 2 gitu ya. Jadi gua tinggiin 2 gitu guys. Dan ini masuk apa enggak dah? Oke guys, coba kita bakalan coba lihat. Oh, ini guys, maksud gua yang ini coy. Bukan itu, salah. Pagar batu guys maksudnya ya. Jadi bukan gitu guys, salah guys. Oke guys, jadi kayak gini ya. Jadi maksud gue tuh pagar batu guys, bukan kayak gini coy. Wadaw. Oke guys, jadi kayak gini ya. Dan ini ada sedikit nonjol-nonjol gini guys nih. Ini nonjol banget dah. Oke guys, coba kita bakalan coba ini guys ya, pagar kayu gini nih masuk apa enggak coy. Coba kita bakalan ancurin dulu ya. Ini kayak gini juga guys. Malah ini kecil lah. Udahlah, kita bakalan pakai pagar batu aja guys ya. Oke guys, jadi gue udah pasang pagar batu gitu coy. Dan habis itu kita bakalan kasih gini guys, batu gini ya. Jadi kita bakalan tinggiin 2 gitu guys ya. Dan samping-sampingnya juga kita bakalan kasih gini coy. Kita bakalan kasih begini guys ya. Dan sampingnya juga kita bakalan kasih gini coy. Wadaw, jadi kayak gini guys, anjay. Oke guys, kita bakalan lanjut lagi ya. Dan habis itu kita bakalan ambil ini guys, blok yang berbeda coy, blok batu yang berbeda ya. Kita bakalan ambil yang namanya blok ini guys, batu kasar. Jadi kita bakalan ganti batu pas kasar dulu ya. Dan habis itu kita bakalan cari yang namanya kayu guys. Mana dah? Oke, kita bakalan kasih ini guys, apakah ini dia? Apa sih, nggak ada, sumpah dah. Oke, gua bakalan ambil tangga kayu merah guys ya. Kita ganti dulu. Dan kita bakalan hias dulu ya. Jadi kita bakalan taruh gini guys ya. Dan abis itu, loh ini kok kayak gini dah, sumpah. Oh guys, ternyata ini kita salah coy. Kita bakalan tinggiin kayak gini guys ya. Jadi kita bakalan tinggiin jadi kayak gini coy. Oh guys, sama sampingnya gue udah kasih kayak gini ya. Jadi gue tinggiin lagi coy. Dan abis itu kita udah kayak gini ya. Jadi gue taruh batu kasar di samping-samping gini. Dan abis itu kita bakalan kasih gini guys. Damn, dan kayak gini ya, kita bakalan kasih batu kasar lagi. Kita kasih kayak gini lagi coy. Wadaw, jadi keren kan, jadi mantap gitu kan. Kita bakalan kasih lagi guys ya. Jadi di setiap samping-samping kita bakalan kasih coy. Oke, di sini juga kita bakalan kasih juga. Jadi kayak gini guys. Wadaw, jadi keren kan. Jadi keren guys, mantap jiwa emang. Oke, habis itu kita bakalan kasih kayu gini ya. Kita bakalan kasih 2 blok apa 3 blok. Oke, kita bakalan kasih 2 blok aja kayak gini coy ya. Dan ini udah lumayan tinggi guys. Kita bakalan kasih 2 blok ini. Oke, kita bakalan kasih 2 blok sampai sini. Dan kita bakalan kasih 2 blok guys. Dan habis itu kita bakalan tutup dulu guys ya. Jadi gua bakalan tutup gini guys. Jadi ketutup gitu ya. Oh guys, jadi udah kayak gini coy. Wadaw, jadi keren. Dan ini udah gue tutupin gini ya. Dan ini sumpah dah, ini pertama kali guys gue bikin ini tower. Oke, kita bakalan ini kayu apa dah? Oh, kayu merah kan, bener. Oke guys, jadi gue samping-sampingnya gue bakalan kasih pagar kan, tangga guys, tangga kayu merah gini ya. Dan samping-sampingnya kita bakalan kasih kayu merah gitu guys. Oke guys, jadi gue udah kasih kayak gini coy, kayu tangga kayu merah. Dan ini udah kelihatan jadi keren, sumpah dah. Wadaw, jadi mantep guys. Oh guys, kita udah bikin kayak gini coy. Dan ini udah lumayan keren guys ya. Dan habis itu kita bakalan kasih penanda guys. Kalau misalnya ini itu tower kita gitu kan. Jadi gue bakalan kasih penanda itu kayak semacam bendera gitu ya guys ya. Jadi karena gue suka banget warna biru coy. Dan habis itu kita bakalan kasih aja wall biru guys ya. Kita bakalan kasih wall biru gini guys. Jadi kayak misalnya ini penanda guys gitu. Misalnya ini kayak bendera gitu kan. Wadaw. Jadi kita bakalan kasih begini guys. Anjay. Jadi samping-samping ini kita bakalan kasih wall gini guys. Jadi ini kayak penanda gini bahwa ini wilayah kita gitu ya kan. Kita udah tandain jadi kayak tower gini guys. Jadi keren gitu kan.
Oke guys, jadi gue udah pasang wall-wall gini ya, dan ini jadi kayak gini guys. Anjay, mantap jiwa emang. Jadi, dan abis itu kita bakalan ini guys, ini kita hancurin dulu ya. Kita bakalan hancurin dulu guys, dan kita bakalan hancurin dulu. Dan abis itu kita bakalan ambil kayu ini lagi guys, kayu ini, dan kita bakalan ambil ini guys, apa namanya, pintunya lagi guys. Mana ada pintunya dah? Oh ini dia guys, pintu kayu ya. Dan abis itu kita ini bawahnya kita hancurin dulu ya, jadi kita bakalan ganti dulu guys. Guys, gue udah ganti kayak gini, dan abis itu kita bakalan kasih gini guys, dan abis itu kita bakalan bikin tangga ke atas guys ya, karena ini gelap coy, ini makin atas makin gelap dah. Kita bakalan buka dulu ya, kita bakalan hancurin dulu guys. Gue hancurin, dan abis itu kita bakalan kasih tangga ke atas guys. Ini kan kayak gini. Tolong, ini kenapa dah? Ken gue kenapa coy? Ini tangga gini ya, ke atas gini. Kita bakalan melingkar-melingkar gini guys. Sumpah ini kenapa dah? Jadi kayak madet-madet gitu guys. Guys, kita tangga gini ya. Ini salah guys, sumpah dah. Gini sih. Guys ya, tadi kesalahan dah. Kayak gini ya, naik-naik gini. Dan kita kita naik kasih kayak gini coy. Jadi di atas gini kita bakalan kasih kayak gini sih. Jadi melingkar-melingkar gini guys, jadi keren gitu kan. Guys, jadi gue ada tangga ke atas gini, dan ini tangga keren guys kayak gini ya. Coba kita test drive ya. Tolong tolong aja kan. Kayak gini guys, tangganya jadi kayak ini muter-muter. Wadaw. Jadi ini udah lumayan keren coy. Jadi keren gini guys, sumpah dah, mantap jiwa ya. Dan mungkin dari kalian yang punya ide menarik lagi, kalian tinggal komen di bawah, nanti mungkin di next episode gue bakalan bikin ide-ide menarik dari kalian coy ya. Guys, mungkin video kali ini, thanks for watching. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. See ya.